Nah, kalau tadi kita sudah lihat pantai di Lampung Selatan, kali ini kita sudah ada di pesisir barat. Dan saat ini adalah Pantai Tanjung Setia, salah satu pantai terfavorit bagi peselancar dunia karena memiliki ombak yang begitu tinggi dan sangat mendukung nih cuacanya bagi para peselancar untuk bisa melakukan olahraga. Nah, kebetulan saat ini sedang diadakan WSL Pro Cui 2022 bagi para peselancar tingkat dunia dan diikuti oleh 17 negara. Wah, luar biasa kan? Nah, seperti apa sih kira-kira pemandangan dan suasana di Pantai Tanjung Setia ini? Yuk, kita lihat. Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki garis pantai sepanjang 210 km. Salah satu pantai yang terkenal di Pesisir Barat adalah Pantai Tanjung Setia. Pantai Tanjung Setia berlokasi di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Pantai ini menyuguhkan keindahan alam berupa pasir putih yang lembut dan ombak yang tingginya bisa mencapai 7 meter dengan panjang 200 meter. Maka tak heran jika Pantai Tanjung Setia menjadi tempat favorit bagi para peselancar dunia. Nah, kali ini Mutiara sudah bersama dengan Bupati Pesisir Barat. Mungkin Bapak bisa langsung perkenalan diri Pak dengan Tribuners di rumah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Iskral, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Masa Depan. Nih Pak, mungkin bisa dijelasin nih gimana sih konsepan acara dari WSL Pro Cui 2022 ini kepada Tribuners di rumah. Oke, jadi surfing WSL 2022 KS5000 ini udah keempat kali. Udah yang keempat kali, 1000, 1500, 3000, dan 4000. 4000? 5000, karena kita kepotong sama pandemi. Nah, jadi ini sudah sangat matang. Dan tidak semua daerah punya. Punya, dan hanya ada di sini Pesibar ya Pak? Dan tidak semua bupatinya mampu. Iya, betul. Dan berani dan mau itu. Karena kami kompak, administrasi, ya akhirnya kami mampu dan mau. Dan ini, anugerah ini untuk Pesir Barat sesungguhnya. Tapi kami sembah untuk Provinsi Lampung. Dan kami persembahkan untuk dunia. Iya. Nah, itu jadi konsep kami jelas sekali bahwa setelah ada ini, tentu mudah-mudahan ada efek dominonya. Iya, amin. Hotel penuh, jual mie kocok laku. Semuanya laku. Iya. Karena ada surfing. Nah Pak, kalau boleh tahu nih harapan kedepannya dengan adanya acara WSL Pro Cui 2022 ini apa nih Pak? Pertama, kami mencoba meyakinkan warga bahwa kita akan membuka jalur penerbangan lagi. Oh, kita iya. Meyakinkan maskapai, apakah itu wing, ATR pokoknya. Apakah dia wing, apakah Citilink. Nah harapan ke depan, investor masuk. Oh tentu. Catat, ini mulut bupati semuanya gratis. Semuanya gratis. Semuanya izin gratis, tapi kalau yang punya uang beneran, beli lahan atau sewa lahan. Tidak punya lahan, banyak. Ya kan? Mau tidak? Gitu. Ya tadi kita sudah lihat bagaimana pemandangan dan keindahan di Pantai Tanjung Setia. Dan kita juga sudah jalan-jalan nih dari Lampung Selatan ke Pesisir Barat untuk melihat wisata bahari yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih untuk semua yang udah menyaksikan videonya dan kita tunggu kedatangannya di Provinsi Lampung.